Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ladies and gentlemen, welcome to Lokon St. Nicholas Senior High School online graduation. Situasi pandemi global COVID-19 yang terjadi saat ini sungguh memberikan dampak dalam banyak hal dan aspek dalam kehidupan kita. Termasuk acara penamatan yang biasa dilaksanakan dengan meriah di kampus Los Nito terpaksa tidak dapat dilaksanakan. Namun, kita tetap bersyukur karena masih bisa melaksanakan acara penamatan secara online dari Angkatan 16 Insight SMA Lokon pada hari ini, Jumat, 29 Mei 2020. Memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita ikuti bersama Misa Mulia yang akan dipimpin oleh Pastor Yong Ohoy Timur, MSC. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2020, SMA Lokon Santo Nikolaus kembali mengadakan Graduation Day bagi 114 lulusannya. Untuk itu, kita semua yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Lokon mau bersyukur sambil berdoa dan memohon kepada Tuhan agar yayasan dan sekolah-sekolah kita senantiasa dilindungi dan diberkati, dan agar para lulusannya akan menjadi generasi muda yang luas wawasannya serta mendalam iman dan keyakinan serta pengetahuannya sesuai atribut angkatan ke-16 ini, Insight. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi yang kudus ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan belas kasihan dari Allah agar kita layak merayakan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat
dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami keluarga besar Yayasan Pendidikan Lokon mengucap syukur kepada-Mu atas bimbingan dan tuntunan-Mu bagi kami sekalian, khususnya bagi 114 siswa-siswi kami angkatan ke-16 yang baru saja menyelesaikan masa pendidikan dan pembinaan di SMA Lokon Santo Nikolaus. Semoga ungkapan syukur ini disempurnakan oleh pewartaan sabda yang menuntun kami kepada-Mu dan oleh kurban Ekaristi yang menyelamatkan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Banyak umatku di kota ini. Pembacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 9 sampai ayat 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruangan pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Siria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkerea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi.
Refren, Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Refren, Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkanlah mazmur. Refren, Allah adalah Raja seluruh bumi. Mari kita berdiri. Aleluya. 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 Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Aleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Graduation Day atau hari penamatan sudah menjadi tradisi SMA Lokon sejak angkatan yang pertama lulus. Setiap tahun Graduation Day diadakan, kecuali pernah satu kali batal diadakan. Tapi Graduation Day tahun ini terasa sangat istimewa bagi angkatan ke-16, angkatan yang memilih nama Insight Generation. Angkatan ini unik dan di luar yang biasa. Mereka lulus tanpa ujian negara. Bulan-bulan terakhir masa pendidikannya diselesaikan from home. Dan angkatan ini, dan mungkin hanya angkatan ini, yang diwisuda secara daring, secara online. Semua kekhususan itu merupakan akibat dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kejadian yang unik hari ini kiranya akan dikenang seumur hidup oleh angkatan ke-16 ini. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna spiritual dari Graduation Day hari ini? Dalam Injil tadi kita mendengar perkataan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya di zaman sekarang. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pendiri Yayasan Pendidikan Lokon, pendiri SMA Lokon, Santo Nikolaus, Bapak Ronald Korompis, menyebut ayat ini sebagai perintah agung dari Sang Guru. Perintah untuk pergi dan mewartakan Injil. Perintah untuk pergi mengajarkan kebenaran Injil. Dan selama 3 tahun, para guru dan pamong sudah memberikan pengajaran dan pembinaan hidup yang benar. Dan hari ini, Anda, 114 orang lulusan SMA Lokon, diutus untuk pergi bersaksi tentang semua yang sudah didapat di sekolah dan asrama SMA Lokon. Anda bersaksi tidak hanya dengan cerita-cerita tentang suka dan duka di sekolah dan asrama, tetapi melalui sikap dan cara hidup yang baik dan benar sesuai ajaran Injil. Sebagai pengikut Kristus, kita berusaha agar hidup kita selalu menjadi hidup yang benar sesuai ajaran Kristus. Itulah veritas, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang menjadi nilai pertama dari moto sekolah kita, Veritas Virtus Fides. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah masa depan kita akan lancar dan baik saja? Kita tidak bisa memastikan. Tadi dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita dengarkan perkataan Tuhan kepada Rasul Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Kata-kata Tuhan kepada Paulus itu terasa berarti bagi kita sekalian hari ini. Karena saat ini seluruh dunia, juga masyarakat kita dan kita sendiri dicemaskan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak luas, membawa kematian, menyebabkan kita mengubah cara hidup. Kita tidak tahu situasi ini akan pulih kapan. Kita belum tahu masa depan sekolah kita. Dan jika Anda akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, kita juga belum tahu bagaimana keadaannya nanti. Wajar bahwa ada kecemasan, wajar bahwa ada kekhawatiran. Tapi kita ingat akan perkataan Tuhan, jangan takut. Jangan takut dan teruslah bekerja, teruslah belajar. Jangan takut, teruslah melakukan kewajibanmu. Jangan takut, teruslah menjalani hidupmu secara benar. Dalam keadaan sekarang ini, hendaklah kita tetap punya pengharapan, karena kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengucapkan janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak menjanjikan bahwa masa depan kita akan baik-baik saja. Yesus tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita tanpa masalah atau kesulitan. Yang dijanjikan Yesus ialah, aku menyertai kamu senantiasa. Tuhan juga memberi janji yang sama kepada kita, seperti kepada Rasul Paulus. Kita menghadapi situasi yang sulit dan menantang. Dan kepada kita Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Dan tidak seorang pun yang akan menjama dan menganiaya engkau. Begitulah saudara-saudari, kiranya hari ini kepercayaan kita menjadi lebih besar akan janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Iman akan janji Tuhan itulah
yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Iman ini kiranya menjadi pegangan bagi kita semua, khususnya bagi para wisudawan-wisudawati yang hari ini ditamatkan dari SMA Lokon Santo Nikolaus. Ingatlah, kekuatan kita ada pada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri dan kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati kita panjatkan doa-doa permohonan kepada Allah melalui Putranya Yesus Kristus yang telah berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bagi para pemimpin gereja, paus, uskup, para imam dan pemuka awam, semoga mereka dianugerahi kebijaksanaan dan kesetiaan untuk tekun mewartakan Injil, terutama melalui kesaksian hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga besar Korompis Wewengkang, semoga mereka dianugerahi kesehatan dan kesejahteraan hidup, dan dengan semangat cinta kasih, terus mengabdi bagi gereja dan masyarakat secara istimewa melalui karya pendidikan di Yayasan Pendidikan Lokon. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang tua dari siswa-siswi SMA Lokon Santo Nikolaus Angkatan ke-16, semoga hasil kerja keras mereka bagi putra-putrinya diberkati dengan kesuksesan anak-anaknya di masa depan. Semoga mereka dianugerahkan kesehatan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pimpinan dari yayasan, sekolah dan asrama, serta semua karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Lokon, semoga mereka dan keluarganya diberkati dan dilindungi dalam upaya mewujudkan pembinaan dan pendidikan yang bermutu sesuai visi dan misi yayasan, sekolah, dan asrama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para siswa-siswi Angkatan ke-16 SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon yang hari ini dilepas sebagai lulus sekolah ini, ya Bapa, bimbing dan sertai mereka senantiasa, agar apa yang mereka peroleh selama dididik dan dibina di sekolah dan asrama ini boleh menjadi landasan yang kokoh bagi mereka untuk membangun masa depan yang baik dan sejahtera dan yang berkenan di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dan mengikuti misa ini, semoga di masa pandemi yang sedang melanda dunia dan masyarakat sekarang ini, kami Kau lindungi dan sertai, agar kami mampu bekerja sama menjaga kesehatan dan kesejahteraan kami, keluarga dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa permohonan ini yang kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Hidup ini, terimalah, ya Bapa.
atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu, terimalah ya Bapa, segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami, keluarga besar Yayasan Pendidikan Lokon bersama 114 siswa-siswi yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan pembinaan selama 3 tahun terakhir. Semoga persembahan ini Kau kuduskan sehingga mengalirkan berkat berlimpah bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupan-Nya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Benediktus Estefanus, dan Uskup Emeritus Yosef, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Ia minta supaya kita doakan itu setiap kali kita berdoa. Maka marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Kristus bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendakmu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendakmu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sabda kebijaksanaan-Mu yang telah kami dengarkan dan santapan kudus yang telah kami sambut menuntun setiap langkah perjuangan hidup kami selanjutnya, khususnya bagi para tamatan SMA Lokon Santo Nikolaus angkatan ke-16. Semoga di masa depan sekolah kami Kau perkenankan terus mengembangkan pendidikan yang bermutu dan para lulusannya boleh berhasil mencapai cita-citanya di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ajarlah kami agar semakin percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Sebab Dialah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita memohonkan berkat Tuhan untuk mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Juga kiranya berkat Tuhan menyertai seluruh proses graduation day pada hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita akan saat menyanyikan ini, Mars SMA Lokon. Diundang semua lulusan untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah dan Kepala Asrama SMA Lokon. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Siswa sekalian dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Sumringa? Pertama marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan cinta Tuhan, sehingga hari ini kita boleh diberikan nafas kehidupan. Siswa Angkatan 16, dimanapun Anda berada, pada situasi-situasi sulit saat ini, kita mengalami pandemi COVID-19, saya berdoa semoga para siswa dan orang tua dalam keadaan sehat dan diberkati. Hari ini kita akan melaksanakan graduation day untuk menamatkan Anda dari proses pendidikan di SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Tak terasa 3 tahun Anda mengalami pendidikan di SMA Lokon sejak Anda masuk pada bulan Juli 2017. Dan hari ini menjadi akhir dari seluruh proses pembinaan pendidikan kurikulum berbasis kehidupan di SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Banyak prestasi yang telah Anda ukir dalam sejarah SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Saya menyebutkan beberapa, misalnya Fernando Manansang dan Clary Salu berhasil mengawinkan gelar DBL Sulawesi Utara 2019. Cintami Masela berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Sains Kebumian Nasional tahun 2019. William Suparman berhasil meraih medali perak Southeast Asian Mathematical Olympiad 2020 di Australia. Dan masih banyak lagi prestasi yang tidak saya sebut satu persatu. Itu menjadi bukti bahwa nama yang Anda pilih, Insight, sebagai nama Angkatan 16, itu benar-benar Anda hidupi sebagai siswa yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, serta memiliki martabat. Saya berharap bahwa proses yang sudah Anda jalani selama 3 tahun dalam kurikulum berbasis kehidupan menjadi dasar bagi Anda untuk menapaki masa depan yang lebih cerah dan meraih apa yang Anda cita-citakan. Sebagaimana yang menjadi visi successful in life, semoga di 10-15 tahun depan Anda menjadi orang yang berhasil. Saya berharap bahwa hari ini menjadi sebuah awal dari cerita sukses Anda di masa depan. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Pertama-tama, patutlah kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat kasih, berkat tuntunan dan perlindungan Tuhan, kita boleh bersuka cita, kita boleh bergembira karena diperkenankan menyelesaikan proses pembinaan dan pendidikan untuk para siswa Angkatan 16, Angkatan Insight, yang pada saat ini boleh mengadakan acara penamatan. Selama kurang lebih 3 tahun, para insiders dididik dan dibina di lembaga pembinaan Lokon melalui sekolah dan asrama. Ada rupa-rupa pengalaman, suka dan duka yang dialami. Kiranya pengalaman ini semakin meneguhkan dan mendewasakan Anda untuk melangkah, melanjutkan proses pendidikan dan pembinaan di jenjang yang lebih tinggi. Saat ini menjadi saat yang luar biasa. Anda menunjukkan bahwa Anda bisa. Anda bisa menyelesaikan serangkaian proses pembinaan dan pendidikan di asrama SMA Lokon. Anda meninggalkan segudang prestasi dan pengalaman yang menjadikan kebanggaan bagi kami, yang menjadi tugas kami untuk meneruskan ini
ke angkatan-angkatan selanjutnya. Kesan kami pembina asrama, kami terkesan dengan sikap kepatuhan Anda. Saat apa yang Anda rencanakan tidak sesuai dengan harapan, Anda tetap bersikap santun. Anda tetap terbuka terhadap masukan. Sikap patuh ini justru memicu kreativitas Anda dan semangat kerja keras Anda demi melaksanakan apa yang Anda rencanakan. Jalur-jalur komunikasi Anda buka, Anda bangun untuk meyakinkan pihak-pihak tertentu, termasuk para pimpinan, bahkan teman-teman Anda. Para siswa angkatan 16, teruslah belajar, teruslah membina dan menempa diri menjadi pribadi yang berkarakter unggul kapan dan di mana saja Anda berada. Semoga pengalaman dibina di asrama menjadi fondamen yang kuat untuk kita terus belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan nantinya berkarya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi berkat, membawa sukacita dalam hidup bersama sebagaimana teladan pelindung kita, Santo Nikolaus. Doa kami menyertai Anda, provisiat untuk angkatan 16, salam veritas virtus fides. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan orang tua dan perwakilan siswa angkatan 16 Insight. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, pada hari yang berbahagia ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, izinkanlah saya mewakili orang tua, siswa, lulusan angkatan ke-16 SMA Santo Nikolaus pemohon menyampaikan dalam acara Graduation Day hari ini terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada pimpinan yayasan SMU Lokon Santo Nikolaus Tomohon, kepada kepala sekolah, para guru, staf maupun para pamong di asrama yang selama ini telah mendidik dan mendampingi anak-anak kami, di mana selama 3 tahun mereka berada di lokasi SMU Lokon Santo Nikolaus ini. Kami sebagai orang tua merasakan sangat terbantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Biasanya kegiatan Graduation Day dilaksanakan secara meriah di lingkungan sekolah, tapi hal ini hanya dilaksanakan melalui live streaming karena melihat situasi yang tidak memungkinkan. Kiranya situasi ini tidak membuat para anak-anak ataupun siapapun menjadi berkecil hati. Kita harus tetap bersemangat dan sama-sama kita berdoa agar supaya situasi di dunia ini semakin membaik dan bisa pulih kembali. Akhirnya saya sekali lagi melalui mewakili orang tua para lulusan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak sehingga proses pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Oh.
our most esteemed teachers, staff, dear parents, beloved friends, it's a pleasant morning for all of you. Such a great opportunity for me to be standing here on behalf of my batch inside. Less than 999 days, that's the amount of time we've spent together as one family, 16 batch inside. I've thought about this so many times. I could even memorize every imagined scene, but none of them could beat this one. Online graduations. It might sound ridiculous to all of you, but here we are. It's the truth. Without warning, without a trace, without permissions to frame the remaining memories, and even without saying goodbye. I'm sure all of these words are enveloping all of your minds right now. But our batch inside have been forced to adapt to the current world of pandemics. It took us 3 years to graduate. 3 tahun yang bermakna, yang mengajarkan kita bagaimana dan apakah arti kebersamaan itu. Bersama-sama melukiskan kenangan di SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Sekolah berasrama yang memberikan kita banyak memori, banyak kenangan yang terlukis di sana. Saya yakin bahwa itu semua tidak akan lepas dari bimbingan pihak sekolah dan yayasan. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, ibu pamong, staf, dan juga teman-teman yang saya kasihi. Karena kalian semua telah berpartisipasi dalam 3 tahun saya bersekolah di sekolah ini. Anyone who wants the crown bears the crown. Saya percaya bahwa saat ini kita akan dilepas dan kita memiliki 2 pilihan. Entahkah kita akan memilih diam dan menunggu takdir menghampiri kita, ataukah kita akan memilih melangkah maju, just a baby step, untuk mewujudkan siapa kita sebenarnya, who am I and where I belong. Dan untuk itu, saya percaya bahwa sekolah berasrama SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon telah memberikan apa yang saya perlukan untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita saya. Saya ingin menyampaikan ini kepada teman-teman Angkatan 16 Insight. Jangan pernah lupa siapa kita di sini. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah satu keluarga. Angkatan 16 Insight, sesuai namanya, berwawasan. Untuk itu, dimanapun kita berada saat ini, tetaplah tahu bahwa kita harus menjadi orang yang berguna demi bangsa dan negara. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Inilah siswa-siswi Angkatan 16 Insight yang akan diluluskan hari ini. Thank you.
Selamat kepada Anda sekalian yang telah lulus dari SMA Lokon. Saat ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Yayasan Pendidikan Lokon. Selamat pagi saya ucapkan kepada guru-guru, pamong-pamong, para orang tua murid, dan terutama kepada yang saya cintai adik-adik angkatan Insight SMA Lokon tahun ke-16, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini adalah hari berbahagia bagi kita semua karena keberhasilan adik-adik menuntaskan pendidikan sekolah menengah. Ini adalah suatu langkah besar di masyarakat Indonesia di mana kompetensi ini dianggap telah mencukupi untuk mencari pekerjaan. Tentunya banyak adik-adik yang mempunyai aspirasi yang lebih tinggi. Aspirasi yang dipupuk selama ini di kampus Los Nito untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Aspirasi tinggi tentunya memerlukan kerja keras, dan semoga adik-adik tidak lupa menerapkan pilar-pilar kehidupan seperti peduli kepada sekeliling kita, berpikir positif, tekun, rendah hati, dan takut akan Tuhan. Kami di Los Nito mendoakan agar banyak di antara 114 lulusan hari ini yang akan kami dengar mencapai sukses di tahun-tahun mendatang. Sehubungan dengan itu, Los Nito sekarang mempunyai laman alumni di website kami. Tolong adik-adik kerap mengupdate informasi tersebut untuk menjadi inspirasi angkatan berikutnya. Beberapa prestasi yang diraih angkatan ini antara lain, 1. Meraih medali perunggu Olimpiade Sains Kebumian Nasional 2019 di Manado. 2. Meraih medali perak Southeast Asian Mathematical Olympic di Australia 2020. 3. Menyabet gelar kawin basket DBL Indonesia Seri Sulawesi Utara 2019 putra dan putri. Selamat bagi angkatan Insight, terutama siswa-siswanya yang berprestasi. Tahun terakhir pendidikan adik-adik diwarnai dengan adanya fenomena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dampaknya terasa langsung, di mana bulan-bulan terakhir ini secara garis besar kegiatan kampus dihentikan dan pembelajaran dilakukan dengan distance learning. Sehingga hari ini pun, kegiatan graduation yang biasanya meriah hanya berlangsung dalam bentuk tayangan di YouTube. Namun kita tidak perlu berkecil hati. Menurut saya, pandemi ini bukanlah suatu malapetaka, tapi adalah bagian dari rencana ilahi. Manusia dipercayakan menjadi makhluk penguasa dunia, tetapi malah mencemari alam kita secara berlebihan. Pertumbuhan ekonomi diukur semata-mata oleh angka-angka konsumtif tanpa memperhatikan efek-efek sampingannya seperti jurang ketimpangan sosial, sampah, dan global warming. Pandemi ini akan mempercepat proses penyesuaian kemanusiaan kita ke arah berikutnya di mana keseimbangan pertumbuhan lebih diperhatikan dari angka pertumbuhan itu sendiri. Kita mempunyai anak-anak panah yang hebat untuk mencapai tujuan di atas, yaitu kemajuan teknologi. Beberapa teknologi yang akan kita saksikan di dekade berikut antara lain adalah revolusi energi diperbarukan, self-driving car, virtual and augmented reality, 3D printing, dan terutama artificial intelligence. Dalam memilih karir di masa depan, harap adik-adik memperhatikan perkembangan teknologi tersebut. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bagi pada adik-adik dan orang tua murid yang berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Teruslah belajar dan berkarya. Ingatlah selalu alma mater kalian, SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Buktikan kepada dunia bahwa kalian adalah orang-orang yang berpendidikan serta memiliki karakter yang baik. Salam Veritas Virtus Fides. God with us. FIFA Los Nito.